Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaqar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih. وَتَرَكَنَا عَلَى الْمَهَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita tuan-tuan dalam surah Al-Waqi'ah, yang mana alhamdulillah kita biasa umat Islam selalu membaca surah Al-Waqi'ah. Anda sebagaimana kita sebut, bagaimana jadikan ia amalan kita, seharian kita, insyaAllah kita akan sentiasa mendapat rezeki yang berpanjangan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan juga bukan sekadar kita membacanya, tetapi kita cuba menghayati ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Waqi'ah untuk kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Dalam perbincangan yang lalu tuan-tuan, kita telah bincang tentang bagaimana golongan As-Sabiqun As-Sabiqun. Golongan As-Sabiqun As-Sabiqun, golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tiga kategori yang disebut oleh Allah dalam ayat surah Al-Waqi'ah ini, yang pertama Ashabul Maimanah, yang kedua Ashabul Mash'amah, yang ketiga As-Sabiqun. Jadi tiga ini, dua masuk yang beriman, yang masuk syurga, iaitu golongan Maimanah, Ashabul Maimanah, dan juga golongan As-Sabiqun yang lebih dahulu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang ketiga tu golongan Mash'amah, golongan kiri, yang akan masuk neraka Allah kerana mereka itu ingkar kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quran kalau kita melihat dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ini. Golongan, boleh dikatakan golongan Ashabul Maimanah tadi, golongan As-Sabiqun ni, Allah Ta'ala sebut وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Surah Az-Zumar ayat 73. Maksudnya, dan orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan-pasukan, dengan berkumpulan-berkumpulan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, yang pintunya sedia terbuka, dah buka dah pintu tu, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintunya, mana pintu tu dibuka, terbuka, dan wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga-penjaga syurga mengalu-ngalukan mereka dengan berkata salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan kamu tinggal kekal di dalamnya. Mana tuan-tuan, mereka pun masuk dalam keadaan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini golongan As-Sabiqun tuan-tuan, golongan yang dapat masuk syurga, dan juga golongan Maimanah, golongan yang orang Ashabul Yamin tadi, yang dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, golongan inilah yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam surah Az-Zumar juga ayat 75, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan pada hari itu engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka. Jadi maknanya di situ, dalam keadaan itu kita akan dapat melihat bagaimana hebat nikmatnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Nampak malaikat bertasbih dan sebagainya. Tentuan. Jadi maka dengan sebab itu kata Syekh Syarawi, dia kata bila disebut golongan As-Sabiqun As-Sabiqun ini, disebut ulaikal muqarrabun, mereka itu orang yang hampir. Hampir kepada apa? Kata Syekh Syarawi, mereka yang hampir kepada arasy. Ada yang kata hampir itu hampir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hampir kepada arasy kerana melihat kepada ayat dalam surah Az-Zumar, wa taral malaika, kamu akan melihat malaikat hafina min haulil arsy, mereka itu bertawaf berada di sekeliling
Arasy. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sini menunjukkan kepada kita As-Sabiqun ini golongan yang berlumba-lumba sebenarnya, yang mereka itu saling berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Dan memang inilah satu perintah daripada hukum syarak. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita bersegera dan berlumba-lumba untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran Allah Ta'ala sebutlah surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu maknanya berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Dalam surah yang lain, surah Ali Imran ayat 33, Allah sebut wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik bersegera, berlumba-lumba, ini semua satu perkara yang sememangnya perkara yang baik. Sebab apa? Sebab berlumba-lumba dalam perkara keimanan dan amal soleh itu merupakan satu perkara yang memang dituntut. Dalam masa yang sama, tuntut bukan bermakna kita tak sayang saudara kita, ada. Kan? Tetapi sebenarnya kita sayang saudara kita, tapi dalam soal ibadat kalau boleh kita nak potong dia. Bukan kita mendahulukan dia, atau kita bagi tak apalah, kamulah, kamulah buat, buat kebajikan, kita tak buat, tak, bukan begitu. Ha, dalam perkara dunia sungguh. Contohnya begini tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita ni silap faham dari sudut berlumba-lumba ni. Ha, orang kita ni dia malu Allah banyak. Contohnya kita pergi solat berjemaah tuan-tuan, solat jemaah. Biasanya kalau pergi awal pun dia tengok ada orang lain lagi, dia kata, tak apalah, duduk depan lah, duduk belakang. Sedangkan dia datang awal, patut dia dapat hak untuk duduk depan, tapi dia mendahulukan kawannya. Sebenarnya ini cara yang silap tuan-tuan, cara yang silap. Dalam perkara ibadat kepada Allah Ta'ala, kita jangan bagi peluang. Kita tu nak kena bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peluang yang terbaik. Itu maknanya. Sebab itu kata Nabi SAW, Nabi menyatakan, sekiranya seseorang itu mengetahui fadilat berada pada saf yang pertama dalam jemaah, sudah tentu dia akan duduk saf pertama, dan kalau dia kalau terpaksa mengundi pun dia akan mengundi dengan rakan-rakan. Yang mana tak bagi peluang. Aku pun datang awal, kamu datang awal. Okey, tak apa, kita mengundi. Siapa yang duduk depan? Haa, kan begitu. Maknanya dalam perkara kebajikan, kita jangan mendahulukan orang lain. Kita tu nak kena dahulukan. Tapi kalau bak makan, tak apalah bak makan ni. Kita nak makan, tak apalah bagi kawan makan dulu. Kita makan kemudian. Itu tak apa. Itu seeloknya memang macam tu. Tapi kita hari ni terbalik, tuan-tuan. Bak makan kita dulu. Tapi buat ibadat, tak apa, orang lain dululah. Kita kemudian. Jadi kita terbalik. Sepatutnya kita ubah persepsi itu. Bak makan, kita bagi orang dulu, tak apa. Kita bagi bab-bab kesemuan atas dunia ni, tak apa bagi orang tu, tak apa, kita utamakan dia. Tetapi kalau bab-bab yang melibatkan keistimewaan di akhirat, maka pada ketika itu kita ni lah yang nak mendahulukan diri kita. Berlumba-lumba, itu maksud berlumba-lumba tuan-tuan. Berlumba-lumba, jangan kita silap faham konsep yang sebenarnya. Sebab itu kita dapatkan orang masyarakat kita terutamanya pada hari ini dalam keadaan kita nak berlumba-lumba ke hadapan, masyarakat kita berlumba-lumba ke belakang. Itu wala'iyazubillah. Cuba tengok dalam program-program lah, tengok majlis-majlis yang diadakan. Itu sebagai contoh. Bahkan duk jadi jadi satu kebanggaan pula kopi awal. Sebab apa? Dapat cop tempat belakang. Dia kata rugi lah datang lambat, rugi. Sebab apa? Duduk depan. Duduk depan rugi. Sedangkan datang awal lah untung, duduk depan itu patutnya. Datang belakang lah rugi, terpaksa duduk belakang. Tapi kita terbalik. Orang datang awal tu dia rasa untung. Sebab apa? Sebab boleh duduk belakang. Jadi perkara itu merupakan perkara yang terbalik, yang tidak kena dengan konsep yang sebenarnya. Jadi kita kena bertulkanlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab perkara yang melibatkan keimanan dan amal soleh ini, hendaklah kita berlumba-lumba untuk kita melaksanakannya. Ada berlumba-lumba di sini tidak maksud kita mementingkan diri sendiri, tidak. Itu bukan maksud mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ini dalam soal yang lain, dalam soal yang kita kata yang sebut dia akan makan sampai tak pandang orang kiri kanan, dah dia sampai tak bagi kat orang, dia ada seorang yang makan contohnya, maka dia mendahulukan diri. Dan itu yang kita kata mementingkan diri sendiri. Tapi dalam soal ibadat, dalam soal amal soleh, memang kita diperintahkan untuk berlumba-lumba dalam perkara tersebut. Dan hadiah menanti bagi orang yang dapat. Jadi macam atas dunia juga, kalau kita berlumba-lumba dalam satu pertandingan contohnya, maka pada ketika itu kalau kita menang, kita dapat hadiah. Maka
Begitu juga orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman ni dia akan bersegera, berlumba-lumba bersegera untuk melakukan amal kebajikan dalam kehidupan dia. Dia akan jealous kepada sahabat dia yang buat amal kebajikan kalau dia tak buat. Ada jealous. Dia jealous itu dengan tujuan bukan dia benci pada kawan tu, tidak. Tapi dia nak tiru kawan tu, nak tiru kawan dia untuk dia melakukan juga amal kebajikan dalam kehidupan dia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, orang yang macam ni ketika mana nak mati, dia akan rasa tenang sebab dia dah nampak dah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tandanya nampak dah ketika mana dia berada dalam sakaratul maut tuan-tuan. Ketika mana dia berada dalam keadaan nazak nak mati, maka pada ketika itu dia sudah merasai, sudah tahu dah apa bakal yang dia akan peroleh, hadiah yang dia akan peroleh, nikmat yang dia akan peroleh. Maka pada ketika itu tuan-tuan, maka tak risau dah nak mati. Tak risau dah. Mati cepat pun tak apa dah. Sebab maka tahu bahawa mereka akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang baik, yang mendapat kesudahan yang baik. Sebab mereka nampak apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Tetapi malangnya kalau orang itu melakukan kejahatan ataupun bukan nak berlumba kebaikan, berlumba-lumba ke arah kejahatan dan sebagainya, maka pada ketika itu mereka akan mendapat kejahatan ataupun kesudahan yang tidak baik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala untuk kita mendapat kesudahan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa itu yang kita baca kadang-kadang, kita baca lepas solat, kita amalkan. Ya Allah, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik, mana kesudahan yang baik. Biarlah pengakhiran kami, kesudahan kami, kesudahan yang baik, kesudahan yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan matilah kami, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikanlah kami ataupun kesudahan kami dalam kesudahan yang buruk, yang sudah tentu akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran di dalam ayat ini untuk menggambarkan kepada kita tentang golongan itu, golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, golongan yang terdahulu dan juga mereka yang mendahulukan dari segala amal kebajikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum melumba untuk melakukan perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang baik. Maka ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fi jannatin na'im, yang mana mereka akan memperoleh syurga, akan kekal dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada apa tuan-tuan, apa semua kita nak, semua kita dapat dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, betapa orang yang dapat syurga ni, mereka akan rasa sangat-sangat bahagia. Sebaliknya orang yang tidak dapat syurga, maka pada ketika itu mereka akan rasa sengsara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kalau kita lihat Hasanul Basri, dia satu ketika bila mana sampai kepada ayat menyatakan tentang berusaha untuk berlumba-lumba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada ketika itu apa Hasan, dia kata apa, dia menyatakan harapannya, dia kata amma sabiqun faqad madaw walakin Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Dia kata apa? Adapun orang yang as-sabiqun ni sudah berlalu. Ini antara pandangan yang menyatakan as-sabiqun tu golongan yang awal-awal Islam kan, zaman-zaman dulu. Berbagai pandangan. Jadi dia kata kalau as-sabiqun itu telah berlalu, walakin Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Tetapi kita masih ada lagi harapan. Kita mengharapkan ya Allah, moga-moga kita termasuk dalam golongan yang kanan. Dua-dua ni, sebab golongan ini akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maka dengan sebab itulah golongan-golongan yang dapat syurga Allah Taala ini merasa nikmatnya yang berpanjangan, yang kita tak dapat bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala bali bashar. Satu perkara yang kita tak pernah tengok dengan mata tentang kenikmatan, keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita beriman sungguh-sungguh dengan syurga Allah, beriman dengan kewujudan neraka Allah, kita berusaha untuk memperoleh syurga, dan sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita berusaha untuk mendapat ashabul yamin, ashabul maimanah. Kita nak berusaha supaya
kita termasuk dalam golongan ini, golongan yang akan mendapat kebaikan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak masuk ayat seterusnya, iaitu ayat habis ayat sampai ayat ke-12, ayat ke-13 kita nak masuk. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Di antaranya sekumpulan besar dari umat yang terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan sebilangan kecil daripada orang yang datang kemudian. Apa maknanya ayat ni tuan-tuan? Apa maksudnya? Yang kata dapat syurga Allah, nikmat Allah ni, orang dulu ramai, orang kemudian sikit. Orang dulu tu yang mana? Orang kemudian tu yang mana? Untuk mengetahuinya tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung. Ha, kita akan sambung seterusnya pada kuliah akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.